Hai semua, jumpa lagi. Untuk topik hari ini adalah berkaitan dengan ujian masa pengendalian filem selamat. Kenapa kita perlu buat ujian masa pengendalian filem yang selamat? Ialah kerana untuk kita tahu masa maksimum di mana filem tersebut boleh didedahkan kepada pencahayaan lampu selamat dengan tidak meningkatkan nilai kabut yang boleh dikesan. Okey? Objektif ujian adalah untuk menentukan sama ada pencahayaan lampu selamat adalah selamat untuk pengendalian filem pada masa pengendalian yang ditetapkan iaitu 45 saat. Sekarang kita pergi ke senarai alat ujian yang diperlukan. Pertama ialah kad A. Okey, kad A yang ni yang ada number ni. So bersaiz 30x35 cm, lipat kedua-dua sisi kad tersebut. Okey, kat sini kad tersebut telah dilipat sisinya dan tanda supaya boleh dilihat dalam keadaan pencahayaan lampu selamat. So ini adalah tanda masa ya, 10 saat, 20 saat, 30 saat, 40 saat, 50 saat dan 60 saat. Kad B yang warna merah ini adalah ukuran 24x30 cm, sama saiz dengan filem. Okey. Untuk filem adalah yang ni, iaitu filem 24x30 cm, dan kita kena pilih-pilih filem paling laju dalam JPD. Okey. Selalunya kaset lah 24x30 cm dan densitometer. Okey. Langkah pertama di bilik gelap, isi kaset dengan filem belum didedah di dalam gelap. Okey. Di dalam bilik gelap, kita isi filem ke kaset dalam keadaan gelap sepenuhnya, maknanya tanpa safe light. Okey. Langkah kedua di bilik X-ray, kita ambil kaset yang telah kita masukkan filem tadi. So kita pergi ke bilik X-ray, kemudian kita ambil satu getah pelamba, tutup separuh kaset dengan getah pelamba. Okey, dan buat dedahan dan pilih faktor dedahan yang boleh menghasilkan density antara 0.5 hingga 1.0 selepas ia diproses. Okay. Langkah 3 adalah di bilik gelap, di mana kita ambil kaset dan filem yang kita expose tadi di bilik X-ray, kita ambil dan masuk ke dalam bilik gelap, kemudian tanpa lampu selamat iaitu gelap sepenuhnya, keluarkan filem daripada kaset yang telah didedah tadi. Okey. So masukkan ke dalam kad berlipat di sisi. Kemudian tutup dengan kad yang tidak berlipat di sisi itu. Okey. Video yang ditunjukkan ini adalah sebagai contohlah. Kita tak buatlah di bilik gelap. Kita buat untuk sebagai panduan supaya anda lebih fahamlah bagaimana kita posisikan filem dan kad berlipat dan kad tidak berlipat ya. Okey, kemudian posisikan alat uji di tempat meja kerja yang biasa untuk kerja. Okey, dalam dark room tu posisikan di atas meja kerja. Untuk langkah keempat, masih lagi di bilik gelap. Okey, tadi langkah ketiga kita tutup lampu selamat, maknanya kita buat prosedur itu atau langkah ketiga itu dengan gelap sepenuhnya. Tapi untuk langkah keempat kita pasang lampu selamat ya. Kemudian tadi kita dah tutup kad berlipat itu dengan kad tidak berlipat, dan dalam tu ada filem eh. Kad berlipat tu kita letakkan filem. So kita tutup. So tengok video tu, kita tarik kad yang menutup alat uji ke garis pertama dan dedahkan untuk 1 minit. Okey, kalau kita tengok dekat kad tu dia ada 60 saat, 50 saat, okey. Untuk 60 saat lah 1 minit tu. Kemudian kita tarik kad yang di atas tu, tarik turun dan dedahkan selama 50 saat. Begitulah seterusnya. Lepas 50 saat, kemudian kita tarik turun, kita dedahkan 40 saat, kita tarik turun, dedahkan 30 saat, tarik turun, dedahkan 20 saat dan tarik lagi sekali, kita dedahkan 10 saat. Okey.
Kemudian kita padam lampu selamat dan proses filem dalam gelap. Okey, setelah kita cuci filem tersebut, kemudian kita bolehlah buat rumusan keputusan ujian. Okey, kalau kita tengok pada skala ini, okey. Ini bahagian E adalah X-ray dedahan pada X-ray sahaja. Okey, ingat tadi prosedur yang first tu kita dah tutup dia dengan plumbum di sebelah C dan D. Okay, untuk bahagian A, ini adalah terdedah pada X-ray sahaja. Kenapa X-ray sahaja? Setelah kita dedahkan filem ini dengan X-ray, so bila masuk bilik gelap, kita dah tutup dah bahagian ini apabila kita masukkan dalam kad yang berlipat ni. Okay, kita dah tutup dah bahagian A. So bahagian A ni hanya terdedah pada X-ray sahaja. Okay, untuk bahagian B adalah bahagian yang terbuka ya, sebab masa di bilik gelap, bahagian A dan bahagian D saja kita tutup dengan kad yang berlipat tepi ni. Okay, bahagian A dan D saja kita tutup. So makanya bahagian B dan C kita buka untuk dedahan safe light tadi. So untuk bahagian B adalah dia terdedah pada X-ray dan safe light. Okay. Okey, untuk bahagian C, ia hanya terdedah pada safe light di bilik gelap. Kenapa dia terdedah pada safe light? Kerana bahagian C dan D ni tadi waktu di bilik X-ray kita dah tutup dengan kertas plumbum. Okey. Di dark room pula, di bilik gelap pula, bahagian ini terdedah. Bahagian ini terdedahlah dengan safe light. So bahagian ini hanya terdedah pada safe light sahaja. Okey, untuk bahagian D, semasa di bilik X-ray kita dah tutup dengan getah plumbum, dan semasa di dark room pun kita tutup dengan kad. Okey, bahagian ni. So ini adalah untuk kira kabut. Okey, so bahagian D adalah kabut ya. Bahagian ni adalah kita letakkan sebagai nombor 1. So kita ukur dia punya density guna densitometer. So bahagian D ini adalah gross fog, iaitu nilai density atau nilai kabut gross ya. Okey. Okey, rumusan keputusan ujian yang kedua pula. So kita tengok bahagian C. Okey, bahagian C ini adalah safe light sahaja. Macam mana kita nak kira bahagian C ini? Okey. Ukur kolom C dari bawah ke atas. Ukur ni bermaksud kita ukur density dia lah, dari bawah, petak bawah sampai ke atas. So kenapa kita nak ukur? Sebab kita nak cari density pertama yang melebihi 0.05. Okey, daripada sini kita kira berapa density, dan kita kena, untuk kita tahu mana-mana bahagian yang densitinya melebihi 0.05. Density pertama yang melebihi 0.05. Okey, so kalau kita check sini, okey, yang first ni adalah 0.018 contoh. Okey, kita pergi kat 30 saat. Okey, density kat sini kita check tengok 0.07. Okey, bermakna ini adalah density pertama yang melebihi 0.05. Jadinya bermakna masa maksimum untuk pengendalian selamat bagi filem yang belum didedah adalah 30 saat. Okey. Okey, ini adalah bagaimana kita nak tahu jangka masa maksimum untuk pengendalian selamat untuk satu filem yang belum didedah. Okey. Okey, kenapa kita nak tahu masa maksimum pengendalian selamat untuk filem belum dedah? Sebab kita perlu masukkan kaset dengan bantuan safe light. So sebelum kita buat exposure pada patient, so kita perlu masukkan filem di dalam bilik gelap dengan bantuan safe light dengan kadar tidak lebih dari 30 saat. Okey, untuk rumusan keputusan ujian yang ketiga pula, kita perlu ambil satu nilai density untuk kolom A. Kenapa kolom A kita perlu ambil satu point sahaja? Sebab
ia hanya terdedah pada X-ray sahaja. Jadi ia tidak terpengaruh dengan total exposure time kat sini. Ni total exposure time adalah total exposure time untuk safe light ya. So makanya untuk kolom A kita hanya ambil di mana-mana titik saja sebab densitinya adalah sama. Okey. Okey, setelah kita dapatkan density pada kolom A, kemudian kita perlu ambil density pada kolom B. Pada kolom B kita perlu guna kaedah yang sama untuk kita ambil density kolom C, di mana kita perlu kira dari bawah ke atas. Okey. Kita perlu cari, perlu dapatkan density pertama yang melebihi 0.05 dari density A tadi. Okey. Kolom B kita tengok apakah nilai density dia. Contohnya kita dah kita dapati bahawa pada kolom A adalah 0.85 nilai density dia. Okey. Okey, kita nak dapatkan di manakah point density untuk B yang melebihi 0.05 dari density A, bermaksud perlu lebih dari 0.9. Okey. So kita check contohnya, kita pergi ke bahagian yang ini. Kita check density dia adalah 0.87. Okey. So kita check pula dekat sini 0.92. Okey, bermaksud kawasan sini adalah titik yang pertama ataupun bahagian yang pertama masa dedahan ia melebihi 0.9. Okey, bermaksud untuk masa maksimum pengenalian selamat bagi filem sudah didedah adalah 30 saat. Okey. Masa yang ideal untuk pengendalian filem yang selamat, maksudnya selamat daripada kabut lah, apabila kita dedahkan dengan safe light adalah dalam 20 saat hingga 45 saat. Okey. Penukaran filem yang lebih laju akan mengakibatkan masa pengendalian filem yang selamat menjadi singkat. Okey, bermaksud sekiranya kita menggunakan filem yang lebih laju, maka masa pengendalian filem yang selamat ini akan menjadi lebih singkatlah. So sebabnya filem laju adalah filem yang sangat sensitif pada dedahan cahaya. Okey, walaupun safe light sikit pun dia boleh menyebabkan nilai kabut sedikit berubah. Okey. Faktor yang mempengaruhi masa pengendalian filem yang selamat adalah pertama adalah kebocoran cahaya putih. Okey, apabila kebocoran cahaya putih, maka ia akan menjaskan masa pengendalian filem selamatlah. Okey. Kalau kita bila kita buat ujian, contohnya dia dekat situ ujian dia dapati adalah 30 saat adalah masa pengendalian filem dengan selamat. Tetapi tiba-tiba apabila ada kebocoran cahaya putih, maka 30 saat itu dah tak selamat lagi. Maknanya dia kurang daripada 30 saat. Maksudnya begitulah. Okey, seterusnya bilik gelap, kebocoran cahaya putih pun samalah. Okey. Dia boleh mempengaruhi masa pengendalian filem selamat. Maknanya masa yang kita buat ujian itu adalah tidak tepatlah sebab ada masalah-masalah kebocoran cahaya putih ataupun masalah penuras lampu selamat itu retak, pudar, salah posisi dan tidak sepadan. Okey, kemudian keamatan iluminasi, contohnya kita guna watt mantle yang salah. Okey, watt mantle yang salah, watt mantle itu adalah mengikut jarak meja kerja kita kan. Kalau meja kita kerja kita dekat, maka watt meter adalah kurang. Okey. Kalau meja kerja kita jauh, maknanya watt meter adalah lebih tinggi. Okey. Kita boleh gunakan mentor watt yang lebih tinggi. Okey, bilangan lampu selamat. Okey. Bilangan lampu selamat yang banyak juga boleh menyebabkan keamatan cahaya tu lebih tinggilah. Okey, seterusnya jarak lampu selamat ke meja kerjalah.
okay, jarak lampu selamat adalah perlu berkaitan langsung dengan word mentor berkenaan. Ya. Yeah? Seterusnya, bilakah ujian lampu selamat ini kita perlu lakukan dan kekerapan ujian? Okey, pertama, apabila kita mendapat kelulusan bilik gelap baru. So, kita kena check, kita kena buat ujian lampu selamat untuk kita check adakah safe light itu benar-benar selamat. Berapakah kadar kadar dedahan masa yang sesuai untuk filem kita, ya? Untuk filem yang belum didedah dan filem yang sudah didedah. Okey, seterusnya, selepas penukaran lampu selamat, perlu juga buat ujian safe light filem yang lebih laju digunakan. Okey, ataupun kita baru tukar filem. Contohnya, mula-mula kita dapat filem yang daripada kilang A. Kemudian kita dapat filem baru daripada kilang B pun kita perlu cuba, kita perlu buat. Okay, contohnya kita dapat filem daripada kilang A dan kita dah buat ujian safe light. Lepas tu kita dapat filem baru daripada kilang B. So kita perlu buat ujian safe light juga untuk tentukan berapakah kadar masa dedahan yang sesuai untuk filem tersebut. Okey. Okey, seterusnya, apabila kita syak bahawa filem kabut, filem itu menjadi kabut disebabkan oleh lampu selamat. Okey. Seterusnya adalah QAP lah. Dia adalah satu quality test yang kita perlu buat satu tahun sekali atau dua tahun sekali. Ya. Itu saja untuk kuliah hari ini. Sambung. Jatuh pula. Sorry. Sambung pada kuliah akan datang, ya. Bye-bye. Jatuh lagi.